Sebuah video yang merekam aksi pencurian besi tiang pilar proyek monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan menjadi viral di media sosial. Dalam video tampak pencuri memotong dan mematahkan sejumlah batang besi tiang pilar bekas proyek monorel. Lokasi pencurian diketahui berada di sekitar halte bus Transjakarta Gor Sumantri Brojonegoro. Di pagi saya kebetulan lewat, dan saya lihat ada orang lagi melakukan pergerakan seperti itu, motong besi, jadi saya berhenti. Lantas memvideokan daripada kegiatan orang tersebut. Kalau tidak salah pakai gergaji besi kayaknya. Senin sore, pelaku yang berinisial MS hanya bisa pasrah ketika digiring ke hadapan media oleh Unit Reskrim Kepolisian Sektor Setiabudi. Pelaku ditangkap atas aksi pencurian tiang panjang monorel yang ia lakukan. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Menteng Atas, Jakarta Selatan. Barang bukti berupa 6 besi tiang panjang monorel dan sebuah gergaji juga disita oleh petugas. Rencananya besi tersebut akan dijual oleh pelaku untuk menutupi biaya hidup. Kami telah mengamankan satu orang pelaku dengan inisial MS alias OL, usia 31 tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai tukang parkir, yang merupakan warga Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi. Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan pencurian dengan cara memotong sebanyak 6 buah batang besi tiang panjang monorel yang berada di Jalan HR Rasuna Said. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Badru Zamal, Jakarta.